Sambal teri, bro. Nih. Nih. Sambal teri. Cocok nih ntar sama gorengan apa langsung sama nasi. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Mursyidul Cerit, channel Cakono Umay ini. Ya kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat, diberikan umur panjang, rezeki melimpah barokah, semoga diberikan kemudahan. Amin ya robbal alamin. Jadi ceritanya pada sore hari ini saya lagi pulang kerja bro, pulang kerja. Ini hari Sabtu. Ceritanya tempur ya gini lur, di sini saya kerja di pabrik dan ini waktu mulai menunjukkan pukul 6 sebentar lagi buka puasa dan ini saya mau menyepil bewedok lagi masak untuk buka apa. Dan ini ngomong-ngomong anak-anak juga lagi nunggu berbuka itu apa? Lontong dari siapa? Kokong. Dari siapa? Bude. Kokong. Oh, mama mana? Dan dan ini udah ada gorengannya, Lur. Masak apa, Mama? Nah, iya. Ini juga kemarin saya udah ini, Bro, udah beli juga sebagian. Tapi belum sempat nganterin. Ini buat jaket. Kemarin saya beli di Pak Muslih jaketnya buat 4 orang. Dan apa lagi, Mah? Ini bikin apa, Mah? Es teh sama sirup. Iya, ngomong-ngomong tadi itu di jalan macet banget karena pada ngabuburit. Sekaligus juga malam minggu gitu biasanya. Jadi tadi itu di jalan macet. Biasanya saya 15 menit, 20 menit sampai rumah, tapi hampir setengah jam sampai rumah. Karena jalannya juga sempit, terus banyak orang yang ngabuburit, cari takjil. Ada yang pelan, ada yang kenceng, ada mobil motor, jadi padat merayap tadi jalanannya tuh. Dan ini kakak masih puasa. Kamu udah apa? Masih tadi pas puasa sehari. Kalau kemarin setengah karena nggak sahur. Kemarin setengah hari lur karena nggak sahur puasanya. Cuman puasa terus. Setengah harinya baru sekali kemarin ya. Itu ini udah hari ke-19 Maya. Ini udah hari ke-19, alhamdulillah kakak Dila udah puasa sehari, baru puasa setengah hari sekali. Gitu. Dan ini Mesa mainan tangan terus. Ini anak saya yang satu ini mainan tangan terus, bro. Tangannya ditaruh di mulut terus nih. Oh. Gitu. Aduh capek. Belum, Kak, belum buka. Bentar lagi. Belum buka, kamu udah ini. Hah? Udah muring. Itu poponya keluar. Apa? Mau langsung makan apa? Enggak. Siapa? Ntar, gak tahu. Itu kasih lontong. Udah ada lontong, ada gorengan. Tapi masih lama ini, masih jam 5:30. Di sini cuaca agak mendung, bro. Tapi mendungnya mendung panas. Cuaca agak mendung, gelap. Tapi nggak hujan, nggak panas. Ya kok nggak panas, nggak dingin. Jadi gelapnya gelap. Kayaknya gimana ya? Gelapnya itu kurang sehat gitu loh. Oh.
Gelap bro, cuman gak hujan. Tapi cuacanya ini panas. Gitu. Ini nggih buka apa, Mbak? Buka es teh sama es sirup. Hah? Marjan. Alisa mana? Alisa buber nang sekolahan. Buber. Oke, oke, Lur. Nanti kita lanjut kalau sudah saatnya berbuka puasa. Hati-hati di jalan yang lagi pulang kerja. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, Lur. Lanjutkan nanti. Goreng apa lagi, Mah? Ada teri kurang. Woi, teri. Sambil teri, Bro. Nih. Nih. Sambil teri. Cocok nih ntar sama gorengan apa langsung sama nasi. Esnya komplit. Itu ayam apa? Ayam kecap. Anak saya minta ayam kecap. Kakak, kamu langsung mau makan apa mau ini, Kak? Tuh mulai didik Mesa. Tuh Mesa mulai mainan kucing. Kandangin popo yuk. Kak popo kan udah makan. Kandangin yuk. Ayo kandangin. Kandangin, ntar dulu. Bukain nih. Nih, masuk. Penjara. Bukan penjara itu. Dah. Dah, aku anteng ntar malam live baru di ini. Kakak mau makan langsung makan apa enggak, Kak? Hah? Kamu minta apa tadi? Minta lauk apa? Oh, Mak. Enak dong. Sumuk lur hawa nih. Sumuk hawa nih. Misa puasa enggak? Eh? Coba ntar dulu bapak tanya. Misa udah makan belum? Eh? Udah makan? Berarti Misa enggak puasa? Puasa. Kalau puasa tuh harus makan. Puasa harus makan? Amas kakinya, enggak boleh gitu kakinya. Kalau puasa harus makan katanya, bro. Terus berarti itu kalau puasa itu boleh makan apa enggak? Boleh makan. Buka puasa itu harus doa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita saatnya berbuka bareng Mesa dan kakak. Selamat berbuka puasa, Lur. Turun tak batal lagi. Biasa. Gak puasa ikut buka. Mama lagi dapat. Ini lu diulek mana ya? Oke, sambal teri lur. Sebentar buat sama nasi enak banget ini. Mau banget. Ini aja, Mak. Sambal teri. Itu akan gede. Lembutnya enak. Enggak, ini biar nyampur doang sambalnya. Bapak. Bisa? Kapan? Mama,
Kakak langsung makan nasi. Kalau langsung makan dia enggak mau makan. Ini tahunya enggak mau. Ini makan tahu. Kenapa dia minta kulitnya ya, Pak? Kayaknya tuh ambil teri sama tahu isi. Ngambang. Oke lo ya, tak sambung, tak tutup vlog saya pada sore hari ini berbuka puasa bersama keluarga saya. Yowes bro, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.